First unboxing baru tiba di Indonesia. Gaster Racing Rock Rocket Super 10 Adventure ya. Ya, kita lihat isinya. Wah, ini dia. Kelihatan. First impression. Nice, bagus. Kelihatannya bagus ini barangnya. Kita juga belum pernah buka ya, karena ini baru pertama kali keluar dari Caster Racing. Remote FS-GT2E. Charger. Charger standar. Habis itu kita lihat RC-nya. Ini dia. Wah, besar ya RC-nya. Skala Super 10. Cukup detail, ada lampunya, ada LED-nya, ada drivernya, ada spionnya. Karet ban cukup lengket untuk ban RTR dan soft. Foamnya soft. Kita buka sekarang bodinya untuk melihat apa yang di dalamnya. Seperti apa ini dia bodinya. Ini dia sasis aluminium ya. Ini mungkin sekitar tebalnya mungkin sekitar 3 mili. Baterai Elion 1700 mah. Kita lihat. Secara kasat mata konstruksi mirip Axial SX10. Pakai fourlink ya, depan belakang kalau kelihatan. Pakai fourlink depan belakang. Fourlink. Ini bawahnya. Koppel. Diferensial dalam ini kita ini saya cek sudah pakai metal. Gearnya sudah metal, ada lampu juga di sini LED. Cukup detail, ada cycle-nya. Oh, jatuh ini. Body pose bagus, ada penahan bodi juga biar nggak mudah sobek, bodi rusak. Body pose cukup tebal. Motor brush. Motor brush. Dan servo, servo Metal Gear 9 kg. Ada cycle juga di sini di bumper. Ada LED-nya juga. Untuk first impression, saya rasa cukup bagus ini ya. Ini bakal kita jual dengan harga retail 3,5 juta. Kami harap bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang ingin mencoba asiknya bermain RC Adventure cuman dengan tidak mengeluarkan budget yang terlalu banyak. Saya rasa Caster Racing Rock Rocket ini bisa jadi pilihan teman-teman. Kami rasa cukup sekian. Terima kasih. Kami dari AS Lampung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.